Namaku Rizky. Lidah memang tak bertulang, tapi lidah bisa menjadi pedang paling tajam di dunia. Mereka sebenarnya baik, namun tanpa mereka sadari, rundungan dan kata-kata mereka itu bisa menjadi racun bagiku. Cacian dan kekerasan yang sering mereka lakukan membuatku depresi, bahkan trauma, dan ingin mengakhiri hidupku. Hari itu adalah hari terakhir dia bernafas di sini. Dia menjadi salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi pada rentang usianya. Kesehatan mental tidak memandang siapapun. Teman-temanmu mungkin sedang mengalaminya saat ini. Selamatkan mereka sebelum mereka merenggut nyawa mereka. Balik badan. Balik badan. Siapa itu? Ya, karena bisa.